untuk melestarikan budaya. Lagipun gini, saya masih ragu dengan 10 atau 15 tahun ke depan ini generasi bakalan tak ada kalau tidak ada seperti ini kegiatannya. Tali silaturahmi sesama penghobi dan penggiat permainan rakyat. Diketahui apa saja jenis dari layang-layang, bagaimana kriteria perlombaannya, dan bagaimana sistem penilaiannya. Mari sama-sama kita dengarkan dari salah seorang penggiat permainan rakyat layang-layang di Kota Dumai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Setiaga Suma, salah satu penggiat layang wow tradisional khususnya di Kota Dumai, yang mana permainan layang tradisional wow ini semakin lama semakin punah. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, kita akan mengangkat kembali budaya Melayu khususnya di Kota Dumai yang sudah mulai menghilang. Jadi ini termasuk salah satu program kami untuk membudidayakan kegiatan pertanian layang seperti ini. Jadi jenis-jenis layang ini ada banyak kategorinya, jenis model apa semua, warna-warni. Terutama untuk di Dumai sendiri, kebanyakan menggunakan layang yang ciri khasnya berdasarkan model daripada Bengkalis, seperti kuah bulan, kuah, ada kuah jantan, kuah betina, dan bervariasi model lainnya. Cuma di Dumai juga banyak layang-layang wow tradisional dari daerah lain seperti Sumatera Barat, Jawa, Bali, dan lain-lain sebagainya. Jadi dari itu kami mohon dari segenap masyarakat Dumai dapat sekiranya membantu menyokong setiap kegiatan yang bersifat positif supaya tetap generasi layang-layang ini berjalan dan takkan punah seperti simbol Melayu yang akan hilang Melayu di bumi. Terus, terkait pembuatan layang-layang itu sendiri, bahan-bahannya mungkin bisa diceritakan atau gimana? Jadi gini, kalau untuk layang-layang ini, tradisionalnya layang Melayu khususnya di Bengkalis, biasanya menggunakan kertas kajang. Kertas kajang itu setaranya dengan kertas minyak. Nah, seiring berjalannya zaman, karena permainan layang singkat, simple, tanpa kenal waktu, jadi ada yang beralih ke plastik, ada yang masih mempertahankan kertas. Ciri khasnya, kelemahan daripada kertas yaitu kalau hari hujan sedang main, tiba-tiba hari hujan itu tak bisa main dan gitu. Tapi kalau plastik ini banyak kelebihannya. Kelebihannya hari hujan dia tak basah, dan yang paling penting kalau layang plastik itu di hari panas, seteri-teri hari panas, plastik memuai tidak akan tegang, beda dengan kertas. Punya motif ciri khas tersendiri. Biasanya kalau di pertandingan layang wow-wow tradisional Melayu ini, kita menggunakan corak-corak Melayu yang biasanya ukiran sejenisnya, bisa juga bunga-bunga, daun-daun gitu, flora gitu. Nah, terus mungkin sekedar informasi juga, sumber bunyi itu wow wow wow. Nah,
Kalau asal kata dari wow itu sebetulnya hanya 3 huruf aja, W-A-U. Wow. Wow itu berarti wow. Wow. Wow itu Arabnya kan. Jadi kalau Latinnya W-A-U. Wow. Wow itu berdasar wow itu munculnya dari getaran pita berbunyi wow seperti itulah. Jadi ada bahan dasarnya dari pita, ada dari ya goni, ada yang dari pandan, ada yang pitu-pitu, ya banyak jenisnya. Lain layang-layang pula kategori jenis bunyinya, tergantung tebal tipisnya dan panjang pendeknya batang dengung. Keren. Allah. Harapan kami selaku pemain, pemain permainan rakyat terutama layang, kami mohon kepada pemerintah juga harus melirik. Ini permainan tidak bisa di, ya bukan sekedar hobi. Ini untuk melestarikan budaya. Lagipun gini, saya masih ragu dengan 10 atau 15 tahun ke depan ini generasi bakalan tak ada kalau tidak ada seperti ini kegiatannya. Dan paling penting dari Genti atau sanggar layang-layang, mereka harus ada sosialisasi ke masyarakat, macam mana itu layang, macam mana apa yang semua, untuk menyemangatkan. Bukan berarti kita tandingnya hanya untuk melaga-laga aja, tidak. Tapi hanya untuk memotivasi, membangkitkan budaya kita yang telah hilang. Gitu aja. Tambahan lagi. Ya. Sebetulnya, apa sedapnya main layang-layang? Nak dicakap macam mana sedap main layang tu, unik aja. Saya main layang udah dari kecil, tapi berbeda-beda layangnya. Ya, cuma layang adu, layang ekor tu layang darek tu. Asal katanya dari nama daerah, makanya dibilang darek, daerah dari Pariaman. Jadi main layang ini sebetulnya asik. Kalau saya pribadi, ada sebagian orang untuk dia emang ugal-ugalan, tapi kalau saya memang lebih ke seni. Ada seninya. Ada seni. Merakit layang-layang tadi. Ya. Merakit layang, memainkan layang, menikmatinya itu lah di situ lah seninya sebetulnya. Ya itu. Oke. Terima kasih Om sebagai. Alhamdulillah. Pegiat permainan rakit khususnya layang-layang. Iya, layang-layang. Terima kasih. Sama-sama.